semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Belum habis keuangan kita semalam. Ya, di weekend hari ini luar biasa vitamin yang kita dapat ya guys ya. Ya, dari paparazzi yang ada menunjukkan beberapa hal yang sungguh sangat menarik untuk disimak dan selalu kita ikuti. Apalagi kakak-kakak Bilar adalah sosok-sosok yang jenaka mengemas semua cerita dengan untaian kata nan indah. Seperti yang disampaikan kakak Bilar yang bernama Yudi Revan ini, ya, sungguh menggemaskan sekali. Dia mengunggah romantisme yang luar biasa dengan saudarinya? Dengan suaminya kah? Ya, sangat luar biasa, sungguh romantis banget. Ia mengunggah dalam feed Instagramnya foto dirinya dan istrinya, pujian hatinya, ya, dengan lope-lope dan gambar di belakang yang diblur. Namun kalian kalau peka dan paham bahwa gambar yang diblur itu tak lain dan tak bukan adalah idola kita, Leslar, Lesti dan Bilar, yang lagi mesra, lagi ngapain tuh ya guys ya. Sungguh sangat indah, romantis, banget. Tentu saja, apalagi si Yudi Revan juga tak lupa memberikan caption yang cukup unik dan sindiran romantis bagi kita sekalian. Apa sih yang dikatakan Yudi Revan itu? Ya, dia menuliskan caption, indahnya berbagi. Jangan ngiri ya. Ya, wow, sungguh indah banget kan guys? Sungguh romantis, so sweet banget. Dengan lope-lope, sengaja sang kakak menggoda pasangan si Joli yang lagi dimabuk cinta yang ada di belakang mereka. Walau mereka berusaha memblur foto tersebut, cuma karena itu adalah keuangan kita semua, kebaperan kita semua. Kita tahu bahwa itu adalah sosok Lesti dan Bilar yang lagi dua-duaan. Ya, sungguh weekend yang indah di hari ini. Ya, Lesti sangat humble banget, sangat supel banget, langsung bisa berbaur dengan keluarga Bilar. Dan keluarga Bilar pun menerima mereka dengan sepenuh hati dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Ya, itulah perjalanan dan keseriusan cinta mereka, cinta Lesti dan Bilar, yang walaupun mereka berusaha tak mengungkap kenyataan sebenarnya, tetapi Lesti sendiri mengatakan bahwa Bilar adalah orang yang membuatnya jatuh cinta. Dan ketika dua keluarga dipertemukan, ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah semakin mantap dan serius menjalani hubungan biduk rumah tangga ke depannya. Kira-kira bagaimana guys menurut kalian tentang keuangan di hari ini, di hari Minggu? Vitamin super duper yang tentu akan bikin kalian semua jadi baper. Makanya jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar keseruan dan keuangan dari kita selalu tersaji untuk kalian semua. Ya. Dan jangan hanya berhenti di kalian. Jadi share video ini agar keuangan ini, keuangan Leslar, tak hanya berhenti pada kalian saja, tapi kita rasakan semua keuangan tentang mereka berdua yang so sweet dan romantis banget kan guys ya. Oke, jangan lupa
komen, dan tentunya terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Tak doakan, semoga kalian selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian selalu senantiasa menyaksikan keuangan mereka berdua, Lesti dan Bilar. Oke, terima kasih. Yuk, bye-bye. Kubil tuh tas wijah nikah.